rezeki hari ini. Wih, Bu banyak duit nih, bagi dong Bu. Buat modal lagi, Nak. Alah, lama. Jadi, Nak, buat modal lagi. Diam, Bu. Ini buat nongkrong aku sama teman-teman. Nanti Ibu jualannya gimana? Alah, udah cari lagi besok. Ini hasil jualan Ibu tadi diambil Sarah semua. Gimana ya Ibu besok jualan laginya? Sabar ya, Bu. Nanti aku usahain ada. Iya, Nak. Bu, aku mau nongkrong dulu sama teman-teman. Kamu tuh Sarah bukan bantuin Ibu nongkrong terus. Ada kamu, Siti, yang bantuin Ibu. Kenapa harus aku? Kamu gak boleh gitu, Sarah, sama kakak kamu sendiri. Alah, udah. Semua pada ikut campur aja. Astagfirullahaladzim, amit-amit punya anak begitu. Halo, Cynthia. Cepetan jemput nih, gue udah di sini. Oke. Boleh nih ulang tahun, mau dirayain di mana? Dari rumah gue aja, ayo ikut. Gue udah siapin kok semuanya. Oke, lancar. Hey guys, menurut kalian tadi acara gue gimana? Keren banget, gila ya gak sih? Ya, mewah banget. Iya, jelas. Cara kan gue nyiapinnya udah dari bulan-bulan kemarin. Gila sih. Lo milih dekornya tuh bener-bener niat banget, iya gak sih? Keren sih, keren. Gue gak tau gitu. Oh iya, katanya lu mau ulang tahun kapan nih? Aduh. Aduh, apaan sih si Dina? Sengaja banget mau cokin gue. Kok ditanya diem aja sih? Ya, pokoknya bakalan tenang aja gue. Acara gue bakal lebih mewah dari Cynthia lah. Kita lihat aja ya nanti. Ya, tenang aja. Apaan sih pakai acara drama di tabrak segala. Ibu tahu enggak sih kalau temen aku tahu kalau ibu tuh ibu aku, nanti aku malu. Mereka enggak mau temenan lagi sama aku. Ibu enggak sengaja, Nah. Ibu enggak sengaja. Alasan aja. Ayo, Bu, aku juga mau ngomong. Pokoknya ulang tahun aku mau dirayain kayak teman-teman aku. Ibu yang dari mana? Siti! Ibu kenapa, Bu? Ambilin obat Ibu, ya, Siti. Iya, dulu ya, Bu ya. Ini Bu, obatnya Bu. Sarah. Ah, apa sih berisik banget? Ibu, Sarah, Ibu. Minum obat Ibu akan sembuh. Sarah, Ibu, Sarah. Enggak penting. Bu, Sarah. Ibu kenapa, Siti? Enggak tahu tadi sesak. Ibu, mau Bu? Bu. Ibu udah enggak ada. Ibu. Bu, ibu mau ibu maafin Sarah ya bu. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa bila masa telah tiada. Kereta kencana datang tiba-tiba.